Israel masuk ke kota-kota kamu, langsung sihirnya menyebar. Saat itu kata Rasulullah, wahai kaum lelaki, bawalah istri-istri kalian masuk ke rumah, ikat dia di dalam rumah, tambatkan dia di tiang-tiang rumah kamu. Carilah ibu-ibu kamu, bawa dia ke rumah, ikat kakinya, ikat tangannya, tambatkan dia di tiang-tiang di dalam rumah. Carilah anak-anak gadis kamu, selamatkanlah wanita-wanita kamu, karena sesungguhnya yang paling banyak sujud menyembah Dajjal ketika Dajjal masuk ke kota-kota di bumi ini adalah kaum wanita. Mereka yang paling banyak menyembah Dajjal. Dan kata Rasulullah, siapa yang sempat menyembah Dajjal, maka sampai dia menghembuskan nafas terakhirnya, dia tidak akan pernah lagi beriman kepada Allah, dan dia akan kekal di neraka selama-lamanya.